gini ya, adik-adik mahasiswa, kami ya, mungkin saya salah satu peternak jangkrik ya yang ada di Kampung Sindang Pala. Selama ini kan yang kami lakukan budidaya jangkrik itu outputnya itu pemasarannya itu untuk pakan burung kayak gitu ya, atau ikan hias, atau kemarin udah ada juga tuh pihak IPB itu membuat inovasi kayak semacam dibuat tepung ya untuk bahan kosmetik atau apa ya, itu yang dilakukan oleh IPB. Nah, sekarang kedatangan adik-adik mahasiswa kemarin membuat inovasi jenis makanan ya, kayak jangkrik ya. Bahkan saya sendiri nyobain sih, enak. Ya, kami sih berharap ya, mudah-mudahan dengan adanya inovasi itu, apalagi masyarakat menerima gitu kan tentang produksi itu, ya paling tidak kan ke depannya ada sisi positifnya juga bagi kami sebagai peternak atau budidaya jangkrik ya. Ya mungkin selama kemarin-kemarin itu hanya untuk pakan burung, ikan hias gitu kan. Dengan adanya inovasi pembuatan makanan berupa pe jangkrik, paling tidak kan nanti daya beli atau permintaan pasar kan lebih besar. Kan hukum ekonomi ketika permintaan besar, harga akan naik kan gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan sih berharap apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa bisa berlanjut gitu ya, diterima juga oleh masyarakat, karena mungkin bagi sebagian masyarakat masih asing gitu, kok ada pe jangkrik gitu, padahal enak juga sih gitu ya. Mungkin itu aja deh ya.